Empat. Ada yang ketangkap? Iya, silakan Mbak. Silakan sini Mbak. Oke, ikuti instruksi saya. Nah, ikuti instruksi saya untuk tahap konsentrasi yang pertama ini. Ya, silakan Mbak. Oke, silakan. Are you ready? Saat saya bilang satu, angkat tangan kanannya seperti ini. Ya? Belum. Saat saya bilang satu, angkat tangan kanannya seperti ini. Satu. Ya? Saat saya angkat tangan kirinya seperti ini. Ya, saat saya bilang tiga, taruhkan tangan kanannya ke tangan kiri bawahnya. Gini, di tengah. Ya, telunjuknya, telunjuknya. Ya. Satu. Dua. Tiga. Di ya. Nah, saat saya bilang dengar dulu. Saat saya bilang tangan kirinya cepat menangkap tangan kanannya cepat menarik. Ya, oke ya. Ya, siapa yang ketangkap berarti itu masih tidak konsentrasi dan kita akan suruh maju ke depan untuk diberi hukuman. Setuju ya? Ya, silakan turunkan dulu tangannya ke bawah. Ingat. Ingat. Aturannya seperti ini, sangat mudah. Ketika saya bilang satu, maka tangannya harus seperti ini. Dua. Lanjut. Tiga. Empat. Tarik tangan kanan secepat mungkin dan tutup tangan kiri secepat mungkin. Ya. Ini adalah tahap konsentrasi yang pertama. Ketika salah ataupun tidak ada yang konsentrasi, saya akan suruh maju ke depan untuk diberi hukuman. Ada yang percaya deh. Banyak hukumannya deh kalau. Empat. Ada yang ketangkap? Iya, silakan Mbak masuk ke depan. Silakan sini Mbak, masuk ke depan. Berdua. Berdua. Halo. Tiga bulan. Namanya siapa? Ari. Mbak mau saya. Esti. Nah, Ari sama Esti, Mbak, gimana sama?